Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan saya. Nah, kali ini saya berada di Jalan Urip Sumoharjo. Ini itu dari arah alun-alun ya. Jadi saya mau ke arah Pagelen atau ke arah Yogyakarta. Nah, di sebelah kiri kita ini ketutup angkot. Nah, ini DPRD Purworejo ya. Di depan ada perempatan. Perempatan ini nggak tahu namanya, nggak ada namanya apa ada namanya, kurang tahu. Kalau yang ke kiri itu ke arah itu ya PN, sekolah PN itu nanti ada plangnya. Nah, kita yang lurus kita mau ke arah Yogyakarta. Nah, di depan sana nanti ada patung kuda. Patung kuda ini patung baru sepertinya sih. Nah, ini sebelah kanan itu SMA 7. Nah, ini patung kuda. Kalau yang ke kanan itu ke arah Kuto Arjo ya, atau ke arah Kebumen, ke arah bagian kulon-kulon gitulah. Nah, ini ke arah Jogja. Nah, ini di barusan melewati Polsek Purworejo ya. Jadi sini itu daerah Pangen ya, kalau nggak salah Pangen. Itu banyak anak-anak habis sekolah, pulang sekolah ya, bubaran sekolah. Jadi ini itu SMP Negeri 31 ya. SMP Negeri 31 di daerah Pangen. Kondisinya jalanan pembangunannya ya seperti ini ya, bisa kita lihat. Oh iya, untuk nama jalannya, jadi ini itu Jalan Brigjen Katamso. Kalau nggak salah Jalan Brigjen Katamso ya, mungkin bisa dikoreksi atau berikan masukan saran kalau mungkin saya salah. Di sepanjang jalan ini itu banyak menu-menu makanan, atau mungkin bisa dibilang juga restoran ya. Dari ayam, dari ya apapun itulah, macam-macam. Ada menu makanan, ada juga kafe-kafe. Jadi ya, Purworejo ini walaupun kecil ya, maksudnya kadang ada orang yang nggak tahu Purworejo ya. Tapi ya sebenarnya di Purworejo itu juga udah tren lah, maksudnya gak ketinggalan zaman gitu. Kafe-kafe, rumah makan, restoran gitu ya juga udah ada di Purworejo. Nah, ini di depan sebelah kanan itu Rumah Sakit Amanah Umat. Tadinya itu sebelum menjadi Rumah Sakit Amanah Umat, namanya itu Rumah Sakit PKU ya, kalau nggak salah iya PKU. Dan sekarang sudah diganti menjadi Rumah Sakit Amanah Umat. Oh ya, untuk teman-teman yang baru mampir atau mungkin yang sudah mampir tapi belum mencet tombol merah, nah sekarang pencet dulu ya tombol merah, pencet subscribe biar saya semangat terus bikin videonya untuk kedepannya mengenai seputar Purworejo dan sekitarnya. Untuk video kali ini kita start tadi itu dari sekitar alun-alun ya, sebelah selatan alun-alun sedikit. Nah, nanti kira-kira kita finish di Don Bosco ya teman-teman, di sekitar pertigaan yang ke arah yang lurus ke arah Jogja. Nah, nanti yang ke kanan itu ke arah Kebumen ya, Kuto Arjo Kebumen. Nanti kira-kira videonya sampai Don Bosco.
ini jalannya itu udah apa lebar ya, saya malah ini nggak tahu apa pembangunannya. Sebenarnya saya juga pangkling ini, udah lama nggak lewat sini, dan pas lewat itu ya pernah lewat ini, jalannya udah kayak gini, tapi kok kapan ya perasaan dulu itu belum kayak gini gitu, mungkin udah diperbaiki ya jalannya. Nah ini dia teman-teman pertigaannya ya, yang ke kanan itu ke arah Kutoarjo, Kebumen. Nah kita yang lurus, kira-kira videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya, nanti kira-kira sampai dari sini ya, dari Don Bosco sampai Pendowo. Oke gitu dulu video kali ini, makasih yang sudah menonton ya, jangan lupa di subscribe, terima kasih.